Awalnya ini adalah saling ejek antara pihak dari tersangka dan juga korban, di mana pada saat korban melewati kerumunan yang di situ ada teman-teman dari tersangka, kemudian diteriaki oleh tersangka hoi hoi, tetapi akhirnya korban ini terus meninggalkan tersangka dan teman-temannya, tetapi pada saat itu tersangka dan teman-temannya langsung mengejar korban dari belakang dan mengambil senjata tajam, dan kemudian pada saat bertemu di TKP di depan mie ayam kabanan, tersangka langsung mengayunkan senjata tajam tepat di tubuh korban bagian belakang di tulang leher, yang mengakibatkan korban jatuh kritis, dirawat selama 9 hari di Rumah Sakit Karyadi, dan korban meninggal dunia. Ya, selama 9 hari itu tersangka memang sempat melarikan diri. Kami dengan rekan-rekan dari Resmob juga mencari tersangka 9 hari. Dan tepatnya pada kemarin, Opsional Semarang Utara dan juga Resmob Polrestabes Semarang, akhirnya kami dapat menemukan tersangka di Raden Patah. Itu berpindah-pindah tempat ya, selama 9 hari itu? Iya, dia berpindah-pindah tempat dari keluarganya, dari saudaranya, dari keluarganya, dan pacarnya juga. Sudah kami kejar ke beberapa tempat, dan memang karena korban ini memiliki banyak teman, akhirnya kami juga bersama Resmob bisa mendapat tersangka di Raden Patah. Tidak ada unsur dendam, hanya karena saling mengejek, akhirnya mungkin merasa tidak terima, akhirnya saling serang. Awalnya saya beli nasi terus nggak ada, aku ke Harjo ketemu temannya itu orang, saya kemburi, woi itu, terus yang orangnya takut, panggilin orangnya korbannya itu, saya geblas ke arah Kuningan, nongkrong lagi mau Benerjo ke Kuningan, saya kemburi, woi saya megang alat, langsung saya oyak orang Benerjonya ke kabana kandeni aku, terus dan itu orang korbannya sama temannya turun dari mondar mengambil batang kayu di pinggir jalan, terus mengajar saya dan teman saya terbalik, dan dia melempar pohon kayunya kena mondar, terus saya terbalik, saya kejar kembali, dia lari ke temannya naik motor, saya sabet, korbannya jatuh dari motor, saya lari lagi kejar temannya orang tiga sampai Palang Benerjo, dari situ saya sudah bebas, dia sudah kabur. Naik. Musuh. Kesalahan musuh apa sih? Posisi sama musuh.